Ini mas, uangnya. Oh harus gitu ya? Uangnya mana? Oh nggak boleh ya, hapus. Uangnya mana? 50.000. Loh, kok bisa? Loh, bisa menyutin nggak bilang-bilang dari belakang uangnya? Oh mana? Gitu. Mana uangnya? Walaupun nggak hapus uangnya mana? Oke. Saya pas waktu ke Bromo itu sama anggota saya, pas waktu itu saya bikin video sama teman-teman untuk memvideo panorama Bromo itu. Lah setelah saya bikin video, waktu saya bikin video itu ada kuda itu lewat sama bapaknya. Lah pas giliran saya mau ambil video yang di belakang saya itu, seret, sekalian kudanya tak ambil. Tapi saya tidak ada niatan sama sekali untuk memvideo bapak dan kuda itu, khusus tidak. Saya mau nyuting panorama itu, seret. Saya, Pak Suyono, pemandu kuda di kawasan wisata Bromo, meminta maaf atas viralnya video saya yang berbuat tidak semestinya. Sekali lagi saya meminta maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Aldi pemilik akun TikTok Aldi itu, dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semua pihak atas perbuatan saya. Terima kasih. Om Ulun Basuki Langgeng.